Melancong ke luar negara sememangnya impian ramai orang walaupun terkadang kos yang menghalang. Namun, ada juga pilihan destinasi yang berpatutan dan tentulah di negara jiran kita iaitu Thailand. Maka, saya Noni Srina Nabiha Betina Syafizan dari kelas tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Kemuntin akan berbicarakan tentang sebuah buku yang bertajuk I Am Backpacker Thailand bersama dua orang rakan saya lagi iaitu Azrina Syuhada dan Rina Alisha. Buku ini yang dikarang oleh Jan Azhari terbitan Open Bright Publishing dan mempunyai 100 lebih buku surat. Buku ini juga sesuai untuk mereka yang ingin menyusuri negara gajah putih ini. Ianya memberikan info tentang sejarah, keistimewaan dan budaya kerajaan Thailand. Pada bab-bab seterusnya ada juga dikongsikan tentang menyediakan alatan untuk melancong ke sana. Ha, betul tu Ina. Dalam buku ini terdapat banyak tempat-tempat yang menarik di Thailand. Nansu Thong Tiao เป็น nansu rob ruam แหล่ง Thong Tiao ใน ประเทศ Thai. ใน จุด เด่น ของ นัก Thong Tiao นั้น ก็ คือ จังหวัด Trang, Phuket, เกาะ Samui, เกาะ Phi และ มี มาก มาย. ใน จังหวัด นั้น เป็น แหล่ง Thong Tiao สำหรับ คน ที่ ต้องการ พัก ผ่อน เพราะว่า บรรยากาศ ที่ งดงาม งาม และ เป็น ธรรมชาติ. อย่างเป็นทางเมนูเมื่อไหร่นักท่องเที่ยวถึงดินแดนไทยอาหารยอดนิยมนั้นก็คือต้มยำส้มตำผัดไทยพะโล้แกงจืดและหมี่มากมาย. Tersabar rasanya nak melancong ke Thailand. Jom. Wah, Alice, cheng pei shuo tai yu shi de peng you yi qi zou zai ben shu chong shuo ming. 另外一起到路线是熟悉相比这本书的电视这本书戳穿枪跳了我们所未开阔穆斯林的生活这本书列出了几这本书列出了几城市知真是病的位置甚至是如何处定朝拜的方向总而言之这本杨阿查里长阿查里闯出的我是 泰国的背包客一起对哪里的实体真是有用. Melawat satu-satunya negara tidak dijajah di Asia Tenggara pastinya merupakan satu pengalaman yang tak dapat dilupakan. Bak kata pepatah, jauh perjalanan, luas pemandangan. Sungguh hidup ini merupakan satu perjalanan, bukan perlumbaan. Maka nikmatilah dengan aman. Sekian, terima kasih.